Halo Sobat Minton, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Coach Yang Yang. Ya, kali ini saya akan memberikan tutorial cara ambil bola depan silang ya, dari sisi forehand. Dan pukulan ini sangat tricky dan juga akan membuat lawan kaget, surprise. Karena pukulan ini sangat cepat dan juga lawan tidak tahu kalau arahnya silang. Jadi kelihatannya gini, tapi tahu-tahu bolanya silang. Jadi mengandalkan, nah ini guys. Nah, yang pertama gripnya dulu nih, grip. Seperti orang jabat tangan atau V grip. Nah, setelah itu, nah ini. Nah, ini terus dipoles nih. Cis, cis, cis. Kelihatannya ini lurus tapi bolanya silang. Nah, jadi kita arahin dikit nih. Jangan gini ya, kalau gini kan mesti lurus. Agak di, agak miring dikit terus cis. Atau langsung digini juga bisa nih. Ini langsung ditutup. Nanti bolanya kena di daerah sini, area sini. Ditutup tapi bolanya bisa silang. Nah, ini bisa Anda lakukan dengan lompat. Nah, ini kuda-kudanya siap lompat. Tangan buka, nanti bola lewat net putih langsung. Atau nggak usah lompat juga bisa. Tangan langsung naik net putih. Nah, langsung gini nih. Ini juga bisa nih. Nah, memang butuh timing yang pas dan juga tangannya nggak boleh kaku. Nggak boleh kenceng. Kalau kenceng nggak jadi nih. Halus aja nih. Relax aja, relax loh. Jadi sudutnya bisa agak gini, bisa gini. Ya, untuk prakteknya silahkan lihat tayangan berikut ini. Saya akan melakukan baik lompat maupun tidak lompat. Di tempat maupun lompat. Nah, kelihatan cuma gini tapi bolanya bagus, silang. Nah, lawan mesti kaget. Habis itu, tahu-tahu bola udah sampai sana. Nah, ini pemain-pemain dunia banyak menggunakan pukulan ini sehingga menghasilkan poin dan pukulan ini sangat mematikan. Thank you.
Nah, ini sangat cocok untuk Anda yang senang main depan ya. Jadi pukulannya santai, tapi bisa menghasilkan pukulan-pukulan atau menghasilkan arah yang mematikan lawan. Selamat mencoba dan mempraktekkan dengan semangat. Badminton is fun. We love badminton.